Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Di video kali ini kita akan membahas tentang hero baru yang akan dirilis setelah Selena. Moonton sudah membuatkan tampilan, skill, lore, dan juga beta testnya. Jadi tinggal nunggu tanggal rilisnya aja. Kemungkinannya sih kurang dari 1 bulan udah bakalan dirilis di Advanced Server. Lalu hero apakah itu? Ya, dia adalah Chang'e dengan titel Moon Palace Immortal. Dalam Mobile Legends, Chang'e sendiri adalah hero gadis imut dan loli yang memiliki pet berupa kelinci terbang. Untuk tampilannya, Moonton memberikan 4 pilihan pada survei lalu. Yang pertama adalah Chang'e dengan tampilan baju yang berwarna putih dan ungu. Yang kedua, Chang'e berpenampilan layaknya gadis penari, begitupun dengan kelinci terbangnya. Tampilan ketiga malah memiliki tema yang sangat berbeda. Chang'e berpenampilan imut dengan dress warna pinknya, serta dia pun duduk di atas jeruk. Tampilan keempatnya, Chang'e mengenakan kimono hitam dan memiliki tanduk merah layaknya iblis. Bulan sabit yang didudukinya juga berwarna merah. Lalu kelincinya berwarna hitam pekat. Tapi dari keempat tampilan pilihan tersebut, kemungkinan Moonton akan memilih tampilan yang pertama tadi. Nah, kalau dari cerita, Chang'e sendiri berasal dari legenda Cina, yang disebut sebagai Putri Bulan. Dan seperti namanya, Chang'e tinggal di bulan. Di sana dia hidup abadi dalam istananya yang sangat megah, bersama dengan kelinci peliharaannya. Namun beda lagi dengan lore Chang'e di Mobile Legends. Chang'e merupakan adik angkat dari hero yang udah lama ada di Mobile Legends, ya, Zilong. Mereka berdua seringkali berlatih bersama. Walaupun hanya sebagai saudara angkat, namun mereka berdua sangatlah akrab. Mungkin sama halnya kayak Harley dan Leslie. Namun suatu saat Zilong pergi berkelana ke Land of Dawn. Dan Chang'e yang merasa kesepian pun memutuskan untuk membawa senjata keramat dan mengikuti Zilong. Nah, kurang lebih seperti itu cerita singkatnya. Untuk cerita lengkapnya mungkin akan saya bahas di video yang akan datang. Lalu untuk skill dan gameplaynya, tampilan Chang'e masih berupa bola orb, namun skillnya udah aktif. Ya, mungkin karena Moonton masih ingin menutupi tampilan Chang'e. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, Chang'e memiliki role mage dengan sub role, rip, dan poke. Skill yang dimilikinya sama seperti kebanyakan hero pada umumnya, yaitu 1 skill pasif dan 3 skill aktif. Pasif skillnya bernama Lucky Bunny, yang bisa mengurangi cooldown setengah detik setiap kali Chang'e mengeluarkan skill. Dan skill ini memiliki batas maksimal 6 stack. Berarti sama aja dengan maksimal skill Lucky Bunny bisa digunakan 6 kali, atau bisa memberikan efek cooldown reduction selama 3 detik. Kesimpulannya, Chang'e adalah hero yang memiliki durability yang sangat bagus. Selanjutnya adalah skill pertama, yaitu Carrot Crash, yang bisa melemparkan seikat wortel ke arah yang ditentukan. Area sasaran dari skill ini memiliki bentuk segitiga. Musuh yang terkena wortel ini akan terkena ledakan yang menyebabkan magic damage, serta mengurangi movement speed 75% selama 1,5 detik. Dan untuk saran aja, jika kalian memakai hero Chang'e, usahakan untuk tidak terlalu sering mengeluarkan skill pertama, karena bisa mengakibatkan wortel jatah makan kelinci milik Chang'e akan habis. Skill kedua dari Chang'e adalah Pew Pew Pew. Dengan skill ini, Chang'e akan menembakkan 3 bola ke arah lawan, dan jika lawan terkena 3 bola sekaligus, maka akan mengakibatkan efek stun selama 1 detik. Dengan skill ini,
Lawan hanya bisa terkena stun satu kali dalam 10 detik. Jadi misalkan kalau lawanmu terkena stun dengan skill ini, lalu belum sampai 10 detik lawanmu terkena skill ini lagi, maka tidak akan terkena stun. Akan tetapi, damage yang diterimanya akan bertambah 10%. Dan ultimate skill dari Chang'e adalah Bunny Bomb. Chang'e akan melontarkan sebuah misil kelinci ke arah lawan. Jika lawan terkena misil ini, maka akan terjadi ledakan dan secara otomatis lawan tersebut menjadi sasaran lock target. Dan misil kelinci tersebut akan berubah menjadi 6 misil kelinci kecil yang akan mengejar lawan yang telah di lock target. Namun jika skill ini digunakan tapi tidak berhasil mengenai lawan, maka tetap akan meledak dan menjadi 6 misil kelinci kecil yang akan menyebar dan menyerang lawan terdekat. Nah, itulah tadi skill, lore, dan tampilan dari hero baru Chang'e. Kita doakan aja agar secepatnya dirilis di Mobile Legends. Oh iya, sekedar info aja, buat kalian yang ingin mengikuti quiz TTS Orispot, diharap untuk segera latihan dari sekarang, karena beberapa hari lagi akan ada TTS Orispot part keempat. Di part sebelumnya, udah ada yang berhasil mendapatkan skin elite. Semoga di part selanjutnya bakalan ada yang bisa dapetin skin epic. Dan berdasarkan survei sebelumnya, pertanyaan di kuis TTS selanjutnya akan berupa 6 pertanyaan TTS. Ya, pastikan kalian bisa menjawabnya dengan benar. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel Orispot untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan terlucu dari game Mobile Legends. Sampai bertemu di video selanjutnya, salam Orispot.